Sobat PR, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji bahwa dia bersama dengan seluruh rakyat Ukraina akan mempertahankan negara sampai titik darah penghabisan dari agresi Rusia. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina mengalami eskalasi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan operasi militer ke Donbas, Ukraina pada 24 Februari 2022. Menanggapi hal ini, Volodymyr Zelensky meminta seluruh dunia berupaya untuk menghentikan agresi Rusia ke Ukraina. Zelensky juga menyerukan agar seluruh rakyat Ukraina bersatu mempertahankan negara mereka. Zelensky menegaskan akan memberi senjata bagi siapapun warga Ukraina yang siap berjuang di garis depan mempertahankan negara. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.